Hai, selamat sore guys, selamat sore semuanya. Aku mau kasih tunjuk kalian semua. Aku hari ini mau bikin tutorial, mau bikin caranya benerin kuku yang patah. Ini, aku kukunya patah. Ini, patahnya nggak tanggung-tanggung. Ini separuh kayak gini ya. Ya ini, aku mau coba memperbaiki ini biar jadi utuh lagi. Kelihatan nanti nggak kelihatan kok. Aku pakai pakai ini ya, teh kantong teh itu nanti jadinya seperti ini. Yang biasa ini teh celup, kita pakai ini nih ha, kantong ini kita pakai ini. Terus aku pakai yang kot kayak gini, yang kutek yang bening kayak gini untuk treatmentnya, untuk oil terapinya. Terus nih kayak gini ya, ini udah aku bersihin. Bentuknya patahnya kayak gini, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ini patah, kelihatan nggak sih? Nih, oke. Kalian potong kira-kira ini ya, segini. Kecil aja secukupnya nanti ya. Nih. Segini nih dipakai nanti. Oke, aku ralat ya. Tadi kan sempat aku merekomendasi kalian untuk pakai lemnya apa sih tadi? Lem yang ini ya. Apa ini ya? Ini ternyata nggak bisa, sorry banget, jangan pakai ini. Kalau kalian punya lem kuku nggak apa-apa ya, tapi kalau nggak punya kalian bisa cari ini, namanya lem tetes. Ini kuat banget, ini lem besi. Jadi aku sengaja pakai ini, awet kalau dipakai, nggak lepas-lepas. Jadi aku harus ngulang lagi, aku gunting lagi tea bag-nya atau kantong tehnya, kantong teh celup kayak gini. Langsung aja tetesin di bagian yang ini ya. Ini panjang banget sih. Ya, tetesin langsung ke bagian yang kalau pakai ini baru ditetes aja ini. Sumpah langsung retak kayak gini nih. Ini udah kepasang, ya kan? Terus aku udah rapiin juga. Kalau kalian punya kayak semacam kayak ampas, kikir itu nggak apa-apa. Kalau nggak ada, kalian bisa pakai pemotong kuku. Pemotong kuku ini kan ada ini bagian kasarnya untuk ini. Kalian rapiin tadi untuk pinggir-pinggirnya kayak gitu, terus dikasih kot ini ya. Nih, lapisin gini. Oke, endingnya aku pakai yang ini ya, warnanya yang sama aku pakai. Oke, udah kan? Sekarang rapi, udah sama. Dan nempel lagi. Oke, mudah-mudahan tip dari aku bermanfaat buat kalian semua ya. Thank you yang suka, tolong di like dan kasih komen. Thank you, makasih semuanya. Assalamualaikum.